kali ini dampaknya itu mati di sini. Yang paling kita kini sekarang. Ya, karena itu balas semua, karena TV. Ke sana. Sungai Lariang itu adalah menjadi tanggung jawab balai sungai ya, balai sungai. Nah, kita pemerintah daerah hanya bisa mengatasi sebatas apa yang kita bisa lakukan, tapi yang kita berharap dengan ini kan bobolnya nih. Ini kalau tidak segera diatasi, kita bisa tenggelam itu. Ada dua pemukiman dusun sana itu ya, ada 200 kakak, itu akan putus dan semua perkebunan sana itu kurang lebih 1000 hektar itu akan habis. Sehingga olehnya itu pemerintah daerah berharap agar ada partisipasi segera bantuan pemerintah pusat untuk segera turun mengatasi dampaknya ini, menutupi sungai yang bobol ini. Kan ini sungai bobol ini, bukan arah sungai kan ke sana, dia bobol memotong. Nah, ini diharapkan agar balai dan pemerintah pusat lewat dana bencana kita berharap bisa diatasi segera. Kalau tidak segera diatasi, kasihan rumah masyarakat saya sana bisa tenggelam.